Sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Baru hari ini sehat. Sehat kamu? Alhamdulillah. Tapi ini ada apa-apa. Apa? Aduh. 3 hari, 3 minggu. Aduh ya. Bicara ini. Aduh ya, aduh. Sering saya marahin. Aduh. Ini Matthew, Matt. Pak Supriyatna. Halo aku. Pasti itu. Kok kirim panas biasa? Demak banget. Demak? Iya. Demak. Berarti sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ini sorry, 3 minggu saya gak kelihatan. Ini ya kasih. Baru hari ini baru keluar. Ada hari keluar jen, kemarin dah malam pagi tadi kok enak mataku udah nggak ada gas kan di sini gas dia jalan yuk ketemu sopir ketemu kalian ketemu di cilok tadi kan kemarin bawa 146 ya bu ini apa itu Matt kaki-kakinya kan kena diperbaiki dah pernya tuh kita sih lama lagi ya. Setiap ke Poltuban juga saya menghindar itu. Sudah perbaiki ya. Proses ya. Ini ganti ini ya sekarang. Sekarang ya, saya minta ini sama Pak itu ganti. Ya, ya. Saya minta kasih gaya. Ya lah. Cuma aki doang kan. Cuma perbaikan yang kayak dari pabrik itu terakhir ini gitu. Ya. Enak lah ini. Ya namanya juga mobil lah. Ya. Tapi gini aja Jen. Maksudku gini Jen, kalau misalkan ada unit yang perbaikan, kalau dia tunggu lama, ada unit yang ready, kamu pakai dulu sementara. Jadi ya, supaya kamu ada penghasilan. Ya, Jen, tolong diprioritaskan. Ya, jadi supaya kamu ada penghasilan, kalau nggak kasihan kamu. Makanya kayak kotor, gimana sama Adi juga. Yang lain ya. Pati, biar saya bawa empat. Itu mobilnya dia kemana sekarang? Perbaikan. Nah nanti kalau sudah selesai, nanti di Ibu Jenny kamu balik lagi ke mobil itu. Nanti. Kalau mau. Kalau mau ya, kalau mau. Ya nggak apa-apa. Kalau mau, kalau nggak mau, nggak apa-apa. Ngerti nggak? Ya. Tetap kita prioritaskan ke kamu dulu. Tapi kalau kamu, Pak, saya cocok yang ini, ya sudah. Kalau ini belum ada yang punya, ya pakai aja. Ketiga, kita nggak paksa. Yang penting buat saya kamu kerja nyaman. Jen, ya. Kamu emosional seperti apa? Jen udah tak kasih tahu. Kalau sopir emosional Jen, kamu jangan emosional, ya. Udah paham lah. Ya maaf tadi pagi saya dari malam ya, teleponnya nggak sopan ya. Apa? Sudah dipanggil dari kemarin. Maaf gitu, aduh bukan ini, cuma keluar kalau kuatnya cepat, ya mungkin saya juga cepat. Tapi cepat banget ya? Berapa hari? Kemarin. Oh mbak, tapi mbaknya udah ikut lagi? Udah? Udah. Cocok dunia ini? Ambil ya tak, dirasain dulu ini. Ya udah, kalau cocok dunia sudah, gak apa-apa. Aduh, kita mulai berarti. Ketiga kalinya ya Pak? Aduh lama ya. Saya satu bulan gak ketemu. Terakhir ke Bali ya. Terakhir saya ke Bali, Banyuwangi. Yes, yang penting udah agak sehatan saya dah. Ya. Masih bisa jadi pelayannya sopir. Kita kasih apa dulu? Alhamdulillah, makasih Pak. Boleh sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Sekarang ini anakku yang satu, yang di UKI. Yang di mana? Yang di UKI itu. Bukan saya yang ngasih duit sekarang. Malah dia tuh ibu yang ngasih. Dapat beasiswa ya? Iya. Dapat, kata anakku, dapat 6 juta sebulan itu uang jajan, uang apa gitu. Ya, bisa dikasih sama mamanya itu 2 juta sebulan ya. Alhamdulillah ini bekas
padi dari kemarin. Ya, berkat berkat kamu lah. Ya. Apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai. Alhamdulillah. Ya. Cuma mulutnya aja sih yang nggak bisa, nggak bisa. Gimana? Ya, ya. Enggak. Cuma yang ngomongnya nggak belajar. Sudah dilatih sabar. Sudah. SPJ dilatih sabar semua. Ya. Nah, udah sabar juga. Ya. Karena kita tahu driver itu kan di jalan. Ya. Kamu juga permasalahannya kan juga banyak di jalan. Ya. Ya. Ada muatan, ada apa-apa-apa. Saya selalu ngomong ke anak-anak, harus sabar. Kamu emosional seperti apa? Masih sabar. Ya, Jen? Masih sabar. Gampin emosional. Ya. Kita tahu lah, cuman kan ya belajar sabar, kamu juga harus belajar sabar. Harus belajar sabar. Ya udah ditanya juga, ini bikinnya gimana ya? Pinginnya ngomong aja gitu. Oh iya iya iya. Ya, gitu. Ya belajar sabar. Kalau udah dikeluarin kan, ya gitu. Ya enggak ini, ya jadi gak enak-enak. Harus belajar sabar lah. Ya kita saya ngadepin 350 sopir ya, sabar. Iya, iya. Sabar. Kan jadi bapaknya sopir-sopir itu loh, ya, sabar. Kita enggak bisa emosional. Enggak bisa. Enggak bisa. Ya kadang kita marah itu kan untuk supaya apa? Edukasi ya gitu aja ya. Yang jelas saya bisa ngelindungin kamu dah, udah seneng. Ngerti ya? Ya. Apapun itu dah, ya. Kamu kalau ada apa-apa, saya jadi pelayan, jadi pelindung. Gitu ya. Hei, kapan yang kamu tanam sekarang tubuh anak-anakmu sekolah itu, ya kan? Ya kan? Itu Jen, pinter. Saya doakan lulus sekolah bisa kerja di tempat yang perusahaan besar, ya, atau di pemerintahan, ya kan? Kan orang itu nggak memandang kamu itu pekerjaannya apa, tapi orang memandang anakmu itu seperti apa itu loh, ya. Dulu. Ketiga, yang penting kamu amanah, ya. Tapi saya seneng lah. Ya selama 4 tahun jalan tahun kelima, driver-driver kita kan baik-baik. Yang belum baik pun jadi baik ya banyak. Hah? Bener kan? Ya loh, saya bisa melindungi kamu, bisa mengayomi, mendidik, membantu, dah seneng gak ya? Ya. Anak-anak pun saya kasih tahu kan, harus sabar lah. Ya. Kamu emosi seperti apa? Jadi tak kasih tahu sabar. Ini bongkar tembak ini. Hati-hati ya, penting ya. Iya, Pak. Jaga kesehatan. Iya, Pak. Ya, makan keselamatan di jalan. Ya, seneng bisa ketemu sebetulnya. Udah 3 minggu, 4 minggu saya nggak ketemu sopir. Kangen ya. Tadi pagi baru tahu ya, Jen, ya ketemu sopir-sopir. Ya, kita minta yang trailer aja ya, Jin ya. Yang trailer setelah selesai bongkar timur ya muat di sini kota-kota atau kemana kan diatur ya, atau ke tengah baru nanti kembali ke sana. Ya. Iya, iya. Itu aja deh. Karena kan ya harus muatan lah ya, muatan. Yang penting aman ya. Aman, Pak. Sumber data. Anakmu di mana sekarang? Masih di sana. Seneng lah. Kalau pun gak punya anak tapi saya bangga. Ya Jen ya. Bangga. Kalau bisa bantu orang tuanya kan. Ya itu kan berkat kamu. Berkat kamu, berkat istrimu. Ya kan. Kalau orang tua itu pekerja buat anak lah. Buat apa lah. Ya kan. Ya bangga lah. Ngerti gak? Ya ya. Kita doakan yang terbaik lah. Ini mau jalan mana? Demak? Ya ke Demak. Setelah Demak, baru ke Barat. Muatan Barat lancar ya? Iya kan, habis bongkar kita ke Bogor dulu aja gak apa-apa. Terpalnya? Yang plastik bisa ganti. Yang plastik aja ya? Plastik satu waktunya ganti. Jadi yang depan kayaknya. Yang depan itu, yang gak dipakai. Iya. Bogor aja nanti. Kalau ngantuk istirahat, jangan dipaksa. Kalau malam pasti saya nggak tidur kalau malam, karena jam 5. Oh, betul lah. Ya, kalau siang ya pasti istirahat. Jadi hati-hati ya. Kalau ngantuk istirahat. Ya. Kalau ada apa-apa, hubungi pengurus ya. Ya. Ya.
Iya, Pak. Kangen. Terakhir ketemu di mana? Di Barat ya? Iya. Cirebon ya? Sama Sani itu ya? Di Cirebon ya? Sama si itu. Sani. Aku sama si... Iskandar, waktu Iskandar itu. Oh, Iskandar. Iskandar di mana sekarang? Indramayu. Ya, yang penting sehat-sehat lah. Ya. Yang belum baik berubah jadi baik itu kan sebenarnya. Ya. Kan banyak contohnya udah berubah baik. Bukan Remak ya. Ya, sudah enggak. Bukan lagi cepat. Sekarang sudah lama. Kalau lama ya. Tapi kata Kayan ya, Rani ya. Paling diusahain paling lama 3 hari. Ya udah kalau seminggu. Paling saya. Ada. Makanya kadang coba diusahakan Jen. Nyambung semua cepat, bukan cepat. Prioritasnya dapat supaya dapat reward. Jen. Batu ya. Ya, yang biasa. Soalnya ada reward itu. Ya, sudah dapat reward semua lah. Saya senang kalau driver bisa dapat tambahan income kan. Sebenarnya sehat-sehat tidak senang saya lihat. Saya tak lanjut pulang Surabaya ya. Makasih Pak. Juga Anda sudah dapat kaos ya? Sudah dapat kaos. Kau udah dapat kaos ya? Udah, yang udah. Bikinnya banyak. Ayo, SPC Tos dulu, ternyata. SPC Tos. Ayo. SPC. Tos. Jadi hati-hati ya. Ya. Ya, Pak. Makasih banyak, Pak. Alhamdulillah. Ya, hati-hati. Ya, Pak. Salam buat keluargamu. Salam buat tanam. Ya. Baik-baik saja. Nah, doakan yang terbaik buat kamu. Keluargamu ya. Mana-mana. Ya, karena alhamdulillah itu pas bapak bantu ya, pas butuh-butuhnya, pas bantu, pas anak saya langsung. Oh iya, iya. Itu, aduh, sampai sekarang juga. Makanya Bu, kalau bukan karena Pak Andi, saya nggak mau. Iya, kalau bukan Pak Andi, nggak mau. Kalau alasan ya gitu, saya juga bingung lah sama Bu Rani ya, Bu Pita. Oh iya. Bu Rani. Ya. Nah, kalau bukan tadi saya nggak mau. Gak mau saya. Udah bla bla aja saya. Iya, iya, iya. Ya, hati-hati ya. Ya, sama-sama, Pak. Ya, hati-hati lo ya.